Nah, sekarang kita masukin ikan-ikannya. Halo teman-teman, assalamualaikum. Hari ini aku mau bikin kolam biru dari kertas. Bahan-bahannya ada kertas APS, penggaris, lakban, gunting, spidol, dan pensil warna. Pertama-tama kita lakban dulu kertasnya. Sekarang kita buat bentuk kolam hiunya dulu ya. Kita make penggaris sama spidol. Kita bikin 4 cm ya. Bentuk kolamnya udah jadi. Sekarang kita warnain dulu. Oke, selesai. Gambar ikannya udah jadi. Nih, teman-teman. Yuk, sekarang kita warnain. Ini udah diwarnain dan sudah dilakban. Ini lakbannya depan belakang ya. Nih, sekarang kita gunting yuk. Nah, teman-teman, ini aku udah gunting ya. Nih. Sekarang aku mau nempelin pohon kelapanya dulu ya, pakai double tip. Pohon kelapa dan rumput lautnya sudah kita tempel. Nah, sekarang kita tinggal tuangkan air aja. Iya, teman-teman, airnya. Nah, sekarang kita masukin ikan-ikannya. Nah, menurut teman-teman, bagus gak? Kalau bagus, like ya dan komen.
Udah dulu ya teman-teman video dari Oki. Sampai jumpa di video Oki selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.